Shalom, Sabtu 4 Juli 2020 kita akan membahas 2 Raja-Raja 12-13 serta 2 Tawarikh pasal 24. Saya memberikan tema, apakah Tuhan memberi kemenangan hanya kepada orang yang baik? Saudara, mari kita masuk pada pembahasan kita, kisah tentang Raja Yoas, Raja ke-8 dari Yehuda. Yoas, bagaimana kita ketahui, adalah anak Ahazia, cucu Yoram dan Atalia. Ketika bayi, ia diselamatkan Yoseba, tantenya, adik Ahazia. Kemudian ia dididik oleh Imam Yoyada, suami Yoseba, dan pada usia 7 tahun ia dilantik menjadi raja menggantikan Atalia neneknya. Nama ibunya adalah Zibia dari Barseba, dan Yoas menjadi raja Yehuda pada tahun ke-7 Yehu, raja Israel, memerintah. Yoas memerintah 40 tahun lamanya. Yoas yang memerintah mulai umur 7 tahun ini, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya selama Imam Yoyada mengajar dia. Ada penekanan di sini, selama sang Imam Yoyada masih bersama dengan dia. Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih menyembah dan membakar korban di bukit-bukit pengorbanan. Bahkan Yoyada memberikan 2 istri kepada Yoas ini. Bait Allah Salomo saat itu dalam keadaan rusak berat. Bukan saja karena sudah beberapa kali dijarah musuh, namun karena anak-anak Atalia, sang ratu Yehuda yang fasik itu, telah membongkar rumah Allah, bahkan memakai barang-barang kudus rumah Tuhan untuk para Baal. Maka Raja Yoas mengumpulkan para imam dan orang Lewi dan mengutus mereka ke semua kota di Yehuda dan mengumpulkan uang sensus sebagaimana telah ditetapkan oleh Nabi Musa untuk dipakai membangun atau memperbaiki bait Allah. Saudara, kisah tentang uang sensus atau peraturan uang sensus ada di Keluaran 30 ayat 12-15 bahwa Tuhan akan meminta uang sensus atau uang tebusan nyawa bagi setiap orang yang berusia di atas 20 tahun dan hasilnya digunakan khusus untuk pemeliharaan kemah pertemuan atau bait suci. Besarnya 6 gram setiap orang, sama rata setiap orang, besar kecil kaya miskin semuanya sama. Keluaran 38 ayat 25-26 mencatat hasil pelaksanaannya, dan ketentuan sensus tercatat juga di bilangan pertama, bilangan 26, serta 2 Samuel 24. Jadi segala persembahan itu ya berhubungan dengan bait Allah yang rusak, maka Raja Yoas memutuskan seluruh imam Lewi keliling ke seluruh kota di Yerusalem dan Yehuda untuk mengambil akan uang sensus ini bagi pembangunan rumah Allah. Namun sampai tahun ke-23, kaum Lewi belum bertindak juga. Rumah Tuhan masih terbengkalai. Maka akhirnya Raja Yoas mengambil tindakan, mengambil alih semua persembahan dan tanggung jawab perbaikan rumah Tuhan itu. Raja memerintahkan Imam Yoyada membuat sebuah peti persembahan dan ditaruh di sebelah kanan mitzbah. Kemudian mengumumkan di seluruh kerajaan bahwa orang harus membawa bagi Tuhan pajak yang dikenakan Musa, sang hamba Tuhan itu. Namun persembahan korban penebus salah dan penghapus dosa lainnya tetap menjadi bagian para imam untuk kehidupan mereka. Dan responnya ternyata luar biasa. Ya, para imam Lewi mungkin waktu mau berkeliling mereka ragu-ragu apakah rakyat Yehuda akan mendukung pelaksanaan persembahan buat bait Allah, karena mereka di dalam masa Atalia, Ratu Atalia, sudah melakukan banyak dosa yang meninggalkan Tuhan. Namun tatkala diumumkan untuk waktunya memperbaiki akan bait Allah, ternyata semua pemimpin dan seluruh rakyat Yehuda menyambut dengan sukacita. Mereka datang membawa pajaknya dan memasukkan ke dalam peti itu sampai penuh. Uang itu dikumpulkan lalu dihitung oleh sekretariat kerajaan dan imam besar, kemudian dibelikan kayu dan batu serta membayar para tukang. Setelah bait Allah kembali seperti semula, kelebihan uangnya dipakai untuk membuat peralatan-peralatan ibadah. Semua orang yang diserai uang pembangunan tercatat bekerja dengan jujur bahkan tanpa diawasi. Nah, sepanjang umur Yoyada, korban bakaran tetap dipersembahkan dalam rumah Tuhan. Imam Yoyada meninggal pada usia 130 tahun. Wow, luar biasa ya. Ia dikuburkan di kota Daud di samping raja-raja karena perbuatan-perbuatan yang baik di Israel terhadap Allah dan rumahnya. Namun, sesudah Yoyada mati, pemimpin-pemimpin Yehuda datang untuk menyembah Raja Yoas. Masih muda berarti ya. Raja Yoas memerintah umur 7 tahun dan dia memerintah selama 40 tahun. Jadi usianya sekitar 40-an kurang begitu ya. Sejak itu Raja mendengarkan kata-kata para pemimpin yang menyembah-nyembah dia, yang menjilat-menjilat ini. Lalu para pemimpin Yehuda mengajak akan Raja Yoas meninggalkan bait Tuhan lalu beribadah kepada tiang-tiang berhala dan patung-patung berhala. Tuhan mengutus nabi-nabi kepada Raja Yoas supaya mereka berbalik kepada Tuhan lagi. Nabi-nabi itu sungguh-sungguh memperingatkan mereka. Namun mereka, Yoas dan rakyat serta seluruh pemimpin tidak mau mendengarkan. Oleh karena kesalahan itu, Yehuda dan Yerusalem akhirnya ditimpa akan murka Tuhan.
Roh Allah menguasai Zakaria, anak Imam Yoyada. Ia tampil di depan rakyat dan berkata kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan, mengapa kamu melanggar perintah-perintah Tuhan sehingga kamu tidak beruntung? Oleh karena kamu meninggalkan Tuhan, ia pun meninggalkan kamu." Namun ternyata rakyat tidak mau mendengar kata-kata Zakaria. Bahkan atas perintah Raja Yoas, rakyat melontari Zakaria dengan batu di pelataran rumah Tuhan. Raja Yoas tidak mengingat kesetiaan dari ayah Zakaria, yakni Imam Yoyada, yang sudah menyelamatkan, ya tantenya menyelamatkan dari maut, lalu kemudian si paman, si Imam Yoyada, memelihara dan menjadikan raja, tapi semuanya dilupakan gara-gara ia mengikuti para pemimpin Yehuda yang mengajak untuk menyembah berhala. Bahkan atas perintah Raja Yoas, Zakaria kemudian dibunuh. Pada saat menjelang kematiannya, Zakaria berseru, "Semoga Tuhan melihatnya dan menuntut balas." Setahun setelah Zakaria dibunuh, Hazael, Raja Aram, maju berperang, merebut Gaza, masuk Yehuda, dan siap untuk menghancurkan Yerusalem. Sebenarnya tentara Aram yang menyerang itu sedikit sekali jumlahnya. Namun Tuhan membuat tentara Yehuda yang sangat besar itu kalah. Mengapa? Karena mereka meninggalkan Tuhan. Demikianlah orang Aram melakukan penghukuman kepada Yoas. Raja Yoas dalam keadaan yang sangat terdesak, bahkan terluka, ia mengambil segala persembahan kudus yang disimpan tersendiri oleh para leluhurnya, yakni Raja Yosafat, Raja Yoram, Raja Ahazia, dan semua raja-raja Yehuda lainnya. Mereka punya persembahan khusus yang disimpan untuk yang namanya Bait Allah ini. Tidak pernah diambil, ya khusus, karena ini adalah persembahan istimewa yang menjadi cadangan untuk pelayanan di Bait Allah. Juga segala emas di Bait Tuhan dan istana raja semuanya dikelumpulkan, semuanya diambil oleh Raja Yoas bersama dengan persembahan yang khusus sekali ini. Ya lalu diberikan kepada pasukan Aram yang sedang mengepung. Dan akhirnya memang pasukan Arab berhasil disuap sehingga mereka urung untuk membunuh Yoas. Namun Yoas sudah terluka parah. Para pegawai istana melihat akan kondisi Yoas yang mengambil akan segala sesuatu yang ada di Bait Allah. Bahkan teringat mereka Yoas dan pasukannya ini rakyat pernah barusan membunuh akan Zakaria, anak Imam Yoyada. Yoyada padahal sangat dihormati oleh bangsa Yehuda. Maka kemudian mereka mengambil sebuah kesepakatan untuk membunuh raja yang muda ini. Ya, Zabad atau nama lainnya Yozakar, anak Simeat, perempuan Amon, dan Yosabad, anak Simri atau nama lainnya Somer, perempuan Moab, akhirnya membunuh Yoas di tempat tidurnya di rumah Milo yang letaknya di penurunan Kesilah. Yoas mati dan dikuburkan di kota Daud, tetapi tidak di pekuburan raja-raja. Amasya, anaknya, menggantikan dia. Selebihnya dari riwayat Yoas tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda. Sekarang mari kita sementara merenungkan. Yoas orangnya saat hidup benar diberkati Tuhan. Yes, saat meninggalkan Tuhan lalu dikalahkan oleh Hazael. Ya. Pertanyaannya, ketika Hazael orang yang jelas-jelas tidak takut Tuhan, kenapa menang? Oh, karena dia dipakai Tuhan untuk menjadi alat bagi penghukuman atas Yehuda. Oke, mari kita lanjutkan kemudian. Dua Raja-Raja pasal 13 menjelaskan sekarang kisah di Israel Utara, tadi Yehuda Israel Selatan. Kita ketahui bahwa Yehu telah menjadi raja atas nubuatan Elisa. Kemarin hari DTE 3 Juli kita telah membahasnya. Dan itu menunjukkan mujizat Elisa yang ke-18 melalui nubuatannya. Maka Yehu benar-benar menjadi raja atas Israel. Setelah Yehu meninggal, Yoahas anaknya menjadi raja Israel di tahun ke-23 Yoas, Raja Yehuda. Yang memerintah 17 tahun, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia hidup menuruti dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel seluruh penduduknya berdosa pula. Ia tidak menjauhi akan dosa-dosa penyembahan berhala ini. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel, Hazael Raja Aram, ya, sampai Ben-Hadad 3 anak Hazael, jadi dua raja ini ayah dan anak, mereka keduanya ini menyerang akan Israel, ya, bergantian ya, pada masa pemerintahnya masing-masing, merebut banyak kota dan menindas bangsa Israel dengan sangat berat. Pasukan Israel pada masa Yoas sudah dihabisin semuanya, sehingga tinggal 50 orang berkuda, tinggal 10 kereta saja, dan tinggal 10.000 prajurit yang berjalan kaki. Dalam keadaan semacam ini, Yoahas memohon belas kasihan Tuhan. Dan Tuhan mendengarkan permohonannya, sebab berbelas kasihan kepada orang Israel yang ditindas sangat berat oleh Raja Aram. Maka Israel tidak dilenyapkan Tuhan pada masa Aram, sebaliknya tetap dipertahankan oleh Tuhan. Bahkan di kemudian hari Tuhan memberikan kepada orang Israel seorang penolong, ya, tercatat pada dua Raja-Raja 13 ini, sehingga mereka lepas dari tangan Aram dan kembali bisa duduk-duduk di kemah seperti sebelum mereka dikalahkan oleh Raja Aram. Nah, penolong ini ya munculnya sebenarnya adalah pada masa berikutnya, yakni cucu dari si Yoahas. Dicatat di dua Raja-Raja 14 ayat 26,
Sebab Tuhan telah melihat betapa pahitnya kesengsaraan orang Israel itu sudah habis lenyap, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya, dan tidak ada penolong bagi orang Israel. Tetapi Tuhan tidak mengatakan bahwa ia akan menghapus nama Israel dari kolong langit, jadi ia menolong mereka dengan perantaraan Yerobeam bin Yoas. Ya, Yerobeam kedua kita sebutnya. Ini raja yang lebih jahat daripada Yoas, lebih jahat daripada Yoas, tapi dia dipakai untuk menolong Israel dan mengalahkan akan Raja Aram, yakni Hazael, dan penggantinya Ben-Hadad III. Di masa Yoas, Israel masih saja hidup dalam dosa Yerobeam, patung Asyera masih berdiri di Samaria. Riwayat Yoas ketika meninggal, ya, dicatat di kisah sejarah raja-raja Israel, ia dikuburkan di Samaria, kemudian Yoas anaknya menjadi raja menggantikan dia. Yoas menjadi raja Israel pada tahun ke-37 Yoas Raja Yehuda. Ya, kita punya banyak nama Yoas, kita punya banyak nama Yerobeam. Nanti kita akan lihat ada banyak nama Ahazia, rupanya banyak nama yang populer sekali pada waktu itu dipakai oleh para raja-raja. Yoas bin Yoahas ini, ya, dia memerintah 16 tahun di Israel. Ia melakukan apa yang jadi mata Tuhan, ia tidak menjauhi segala dosa yang dilakukan oleh Yerobeam bin Nebat, tetapi bahkan dia terus hidup dalam dosa itu. Bahkan putra mahkotanya diberi nama Yerobeam. Kita kenal nanti Yerobeam kedua, menunjukkan bagaimana Yoas sangat mengagumi raja pendosa ini. Yoas berperang melawan Amasya bin Yoas, ya, raja Yehuda pun diperangi. Ya. Nah, ada sebuah kisah ketika Yoas ini memerintah, Elisa nabi Allah yang luar biasa itu sakit keras. Lalu Yoas raja Israel menjenguk dia sambil menangis. Katanya, "Bapakku, bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Ini adalah kalimat yang diucapkan Elisa juga kepada nabi Elia yang menjadi gurunya. Rupanya Elia maupun Elisa dianggap sebagai orang yang memiliki kemampuan memberkati kerajaan untuk mendapatkan kemenangan atas musuh-musuhnya. Nah, mendengarkan ratapan daripada Raja Yoas, lalu kemudian Elisa memberikan nubuatannya. Elisa meminta Yoas menarik busur dan memanah ke timur, dan itu adalah sebuah tanda nubuatan bagaimana Tuhan akan memberikan kemenangan bagi Israel atas Aram di Afek sampai habis lenyap. Kemudian Elisa menyuruh Yoas mengambil anak panahnya lalu dipukul-pukulkan ke lantai. Yoas pukul ke lantai 3 kali. Lalu Elisa kesal. Dia berkata, "Kamu kenapa cuma pukul 3 kali? Karena setiap pukulan berarti kemenanganmu atas Aram. Karena kamu pukul 3 kali, maka kamu hanya menang perang 3 kali saja. Pukul 5 kali, maka Aram mungkin akan dihabisi di tangan kamu." Sesudah berkata demikian, sudah kejadian itu, Elisa tidak lama kemudian dia meninggal karena penyakitnya. Jadi Nabi Elisa, orang yang luar biasa, dipakai Tuhan menyembuhkan orang, membuat banyak mujizat, bahkan membangkitkan orang mati, dia meninggal dalam keadaan sakit. Ya, lalu ia dikuburkan. Jadi ini adalah mujizat ke-19 daripada Elisa, yaitu bernubuat atas kemenangan Yoas. Setelah mati, Hazael, Raja Aram, digantikan oleh anaknya yang dikenal sebagai Ben-Hadad III. Dan seperti nubuatan Elisa, maka Yoas bin Yoahas merebut kembali kota-kota yang direbut Ben-Hadad III dari tangan Yoahas anak Yoas. 3 kali Yoas mengalahkan dia dan mendapatkan kembali kota-kota Israel, persis seperti nubuatan Elisa. Dan dikisahkan juga pada masa Yoas ini, gerombolan Moab sering menyerang Israel pada pergantian tahun. Dan satu kali saat rombongan Moab ini menyerang Israel, kebetulan ada rombongan orang sedang menguburkan mayat. Nah, karena panik, maka rombongannya kocar-kacir, mayatnya dicampakkan, dan mayat ini menyentuh tulang-tulang Elisa yang sudah meninggal. Mujizat ke-20 terjadi. Mayat itu begitu kena tulangnya Elisa, bangkit lagi. Wow. Saat meninggal, Yoas dikuburkan di Samaria di samping Raja Israel. Ia kemudian digantikan oleh Yerobeam kedua, anaknya. Mari kita merenung sebentar. Yoahas, Raja Israel itu jahat di mata Tuhan. Maka hidupnya benar-benar tertindas. Wilayahnya direbut oleh negara Aram. Yoas anaknya lebih jahat dari Yoahas. Namun dia menang perang. Ya, ketika dia mengeluh kepada Elisa memberikan kesempatan bernubuat sehingga akhirnya Yoas menang. Yerobeam kedua, anak Yoas, lebih jahat lagi. Besok kita akan membahasnya. Namun justru Yerobeam kedua ini, Israel mendapatkan kemenangan besar. Bahkan melepaskan Israel dari Aram sehingga Israel bisa duduk-duduk di kemah sebagaimana semula, sebagaimana sebelum diserang oleh Israel. Jadi kita punya beberapa situasi yang mungkin harus kita renungkan baik-baik di dalam kita mengikut Tuhan. Apakah orang yang dekat Tuhan dan melakukan Tuhan selalu akan hidupnya lebih beruntung? Jawabannya belum tentu. Orang dekat Tuhan, jiwanya pasti lebih bahagia. Orang melakukan firman, jawabannya adalah hidupnya akan teguh karena berjalan di atas prinsip-prinsip yang benar.
itulah upah yang terbesar orang dekat Tuhan, yakni jiwanya bahagia. Itulah upah terbesar orang yang melakukan Tuhan, melakukan firman Tuhan. Hidupnya teguh karena berjalan dalam prinsip-prinsip firman Tuhan. Orang yang jauh dari Tuhan, upahnya adalah jiwanya gundah. Orang yang melanggar firman, upahnya adalah hidupnya goyah. Apakah lebih beruntung? Belum tentu. Apakah lebih mengalami penyertaan Tuhan? Ya, dan pasti. Maka orang-orang yang dekat Tuhan dan melakukan firman, ia dibela oleh Tuhan, ia disertai oleh Tuhan. Dan bentuk penyertaan Tuhan itu berbeda-beda bagi setiap orang. Beberapa orang penyertaan Tuhan membuat dia berhasil dalam segala usaha pekerjaannya. Ya, beberapa orang penyertaan Tuhan dalam bentuk ketahanan, ketabahan, sukacita, dan damai di dalam masa-masa yang sulit. Yes, itu juga adalah penyertaan daripada Tuhan, itu adalah anugerah Tuhan. Jiwanya bahagia, dia tetap hidup dengan teguh dan tenang karena ia bersama dengan Tuhan. Orang yang jauh dari Tuhan bisa lebih sukses, ya, tapi jiwanya gundah dan hidupnya goyah. Orang-orang semacam ini mengalami hidup yang penuh dengan konflik dalam batinnya, bahkan juga konflik dengan orang-orang sekelilingnya, yang dimusuhi oleh orang-orang lain karena banyak melakukan tindakan yang merugikan orang-orang yang di sekelilingnya. Kembali kepada kata-kata Zakaria saat dia dipenuhi oleh Roh Allah. Dia berkata demikian pada Raja Yoas. Mengapa kamu melanggar perintah-perintah Tuhan sehingga kamu tidak beruntung? Oleh karena kamu meninggalkan Tuhan, ia pun meninggalkan kamu. Jadi yang jelas adalah ketika kita meninggalkan Tuhan, Tuhan juga jauhkan kita. Ya, dan dimaksud beruntung di sini adalah bagaimana Tuhan menyertai. Ya, ketika kita mendekat pada Tuhan, Tuhan mendekat pada kita dan penyertaan dia membuat kita mengalami banyak hal yang indah. Itulah yang keberuntungan disebutkan oleh Zakaria. Ketika kita meninggalkan Tuhan, Tuhan juga akan jauh dari kita. Dan hidup kita malang bukan karena kita tidak berhasil secara duniawi. Ya, bisa aja orang jauh daripada Tuhan berhasil secara duniawi. Namun malang karena jiwanya merana dan hidupnya goyah. Diletakkan Tuhan di tebing-tebing yang curam karena hidupnya melanggar prinsip-prinsip firman. Mari kita datang kepada Tuhan, biarkan Roh Kudus menanamkan akan firman Tuhan hari ini, dan kita diberikan pencerahan yang baru di dalam kita hidup mengiring Tuhan. Kami tidak menyesal ikut Engkau Tuhan. Kami tidak menyesal mengasihi Engkau Tuhan. Kami tidak menyesal untuk setia padamu Tuhan. Walaupun mungkin hidup kami tidak seberuntung orang-orang fasik. Orang fasik dalam kefasikannya, kadang-kadang mereka kelihatan lebih mujur secara duniawi. Namun kami tahu kami jauh lebih mujur secara surgawi. Karena kami memiliki hati yang tenang dan tenteram. Kami memiliki hidup yang teguh berdasarkan akan kebenaran firman. Kuasamu Tuhan, kasihmu ya Bapa, dan kemuliaanmu dalam kehidupan akan nyata Tuhan. Sehingga kami boleh hidup menyenangkan akan hati Tuhan. Dan kami beruntung, sungguh-sungguh beruntung. Karena hidup kami memiliki dasar yang kokoh dan memiliki tujuan yang benar, yakni tujuan untuk memuliakan Tuhan. Doa kami, jadikan hidup kami semakin bermakna Tuhan, semakin indah ya Bapa, untuk kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.